semuanya yang ada di rumah, apa kabarnya? Senang sekali saya Rena Sukmawati bisa kembali menyapa kalian semua di awal pekan ini Tentu saja di Persib Update Dan ada berita apa saja hari ini, kita saksikan songkatnya. Nah, mengawali pekan ke-7 Liga 1 2023-2024 Mari kita mulai dengan update klasemen sementara ya di akhir pekan ke-6 kemarin. Nah, mengawali pekan ke-7 ini Persib Bandung bertengger di posisi ke-12 dengan raihan 7 poin. Nah, ke-7 poin itu didapatkan Persib Bandung dengan hasil 4 kali imbang, 1 kali menang dan juga 1 kali kalah dalam 6 pertandingan terakhir. Sementara itu nih calon lawan Persib Bandung besok yaitu Persi Solo berada di posisi ke-14 dengan raihan 6 poin. Nah, sedangkan posisi Puncak klasemen sementara ditempati oleh Laskar Sapekrab alias Madura United dengan torehan 13 poin. Kemudian disusul oleh Besti, Persija Jakarta di posisi kedua dengan 11 poin. Nah Dewa United yang beberapa pekan lalu sempat memuncaki klasemen sementara ini turun ke posisi ketiga dengan raihan 11 poin. Nah sementara posisi keempat diisi oleh Barito Putra dengan raihan 10 poin. Kita pindah ke berita berikutnya nih soal kabar-kabar pemain yang akan tampil pada laga pekan ke-7 besok melawan Persis Solo. Nah, sayang banget nih Persib Bandung dipastikan kehilangan 4 pemainnya saat bertandang melawan Persis Solo di Stadion Manahan besok Selasa 8 Agustus 2023. Nah mereka pemain yang absen adalah penjaga gawang Reki Rahayu serta tiga pemain bertahan yaitu Kakang Rodianto, Fred Sebutuan dan juga Alberto Rodriguez. Kepergian Reki Rahayu dan Kakang Rodianto serta Fred Sebutuan itu karena alasan kedinasan. Sebagai informasi nih Reki Rahayu merupakan anggota TNI Angkatan Laut dengan pangkat sersan 1 atau sertu. Sedangkan Fred Sebutuan adalah anggota TNI Angkatan Darat yang bertugas di Batalion Infanteri para rider 330 Cicalengka Kabupaten Bandung. Nah berbeda dengan alasan kedua pemain tadi nih Kakang Rudianto absen karena menumpuh pendidikan polisi. Nah adapun Alberto Rodriguez harus absen karena mendapatkan skorsing satu pertandingan imbas kartu kuning pada uh, laga terakhirnya. Kini uh, Alberto Rodriguez telah mengoleksi lima kartu kuning dan harus absen pada laga berikutnya. Nah berita terakhir nih kita kali lagi mengimbau untuk para Boboto tidak melakukan away ke pertandingan melawan Persis Solo besok. Pihak manajemen Persib Bandung kembali mengingatkan para Boboto untuk tidak away ke Solo pada pertandingan besok hari Selasa 8 Agustus 2023. Hal itu disampaikan oleh Vice President Operasional PT Persib Bandung Bermartabat atau PT PBB Andang Ruhiat yang berharap kejadian saat melawan Persik Kediri di Stadion Brawijaya kemarin tidak terulang lagi. Nah sebagai informasi nih saat Persib Bandung away ke Stadion Brawijaya itu sesudahnya Persib Bandung didenda sebanyak 25 juta rupiah karena kedapatan ada bobotoh yang away ke sana. Nah, untuk itu Andang ingin para bobotoh menghormati serta mematuhi regulasi mengenai larangan supporter tamu untuk bertandang ke kandang lawan. Nah, karena itu Anda memastikan Persib Bandung tidak akan segan untuk terus mengingatkan para supporter agar tidak memaksakan diri datang ke kandang lawan. Untuk saat ini kata Andang Persib Bandung akan sangat menghargai dukungan bobotoh dari rumah atau nonton bareng nih dalam partai-partai tandang seperti itu. Nah itu dia tadi Bapak dan juga Tribuners informasi terkini seputar Persib Bandung. Kalau misal kalian masih penasaran seputar berita-berita atau informasi terkini lainnya, kalian bisa langsung aja cek di tribunjabar.id, tribuncirbon.com, dan juga tribunpriangan.com. Jangan lupa juga untuk like, share, komen, subscribe di Youtube channel Tribun Jabar Video. Kalau gitu saya Renes Sukmawati pamit undur diri, terima kasih telah menyaksikan, dan sampai jumpa lagi di Persib Update berikutnya. Bye! Persib Bandung! thank <laughs> you